Halo Sobat Hewania, perkenalkan saya Dokter Hewan Nadia, Dokter Hewan Mitra Hewania. Sobat Hewania, apakah kamu sekarang sedang memelihara anak kucing atau mungkin kamu ada rencana untuk memelihara anak kucing? Yuk simak tips-tips cara merawat anak kucing. Ada banyak hal yang harus kamu perhatikan sebelum kamu merawat anak kucing. Yang pertama, nutrisi, tempat tinggal, sampai kebutuhan groomingnya. Kita mulai dari nutrisi ya. Agar kebutuhan diet anak kucing dapat terpenuhi, kamu harus memperhatikan asupan nutrisinya. Sebagai contoh, anak kucing memerlukan protein yang lebih tinggi dibandingkan kucing-kucing dewasa. Meskipun anak kucing kamu tidak masalah untuk tidur di mana saja, namun setidaknya tetap sediakan tempat tinggal yang aman, nyaman, kering, mudah dibersihkan, dan mudah dikeringkan. Yang ketiga, waktu bermain. Anak kucing memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi, sehingga mereka sangat suka bermain. Jadi, sisihkanlah waktu kalian untuk bermain bersama mereka dengan mainan favorit mereka. Yang keempat, kebutuhan grooming. Mulailah untuk melakukan grooming sedini mungkin demi menjaga kesehatan tubuh dan kebersihannya. Kamu tidak perlu menyediakan terlalu banyak perlengkapan untuk membuat anak kucing kamu bahagia. Namun, ada beberapa perlengkapan yang harus kamu sediakan sebelum kamu memiliki anak kucing. Yang pertama, litter box atau kotak pasir. Kotak pasir digunakan untuk mereka membuang kotoran. Jadi, apabila kamu memiliki anak kucing lebih dari satu, maka kamu harus menyediakan lebih dari satu litter box di rumah. Dan pastikan kebersihan litter box itu. Kamu harus membersihkan litter boxnya setiap hari ya. Yang kedua, mangkuk makan dan mangkuk minum. Untuk kebutuhan makannya, kamu harus menyediakan dua mangkuk yang berbeda. Satu mangkuk untuk makanan dan satu mangkuk untuk minuman. Jadi dua mangkuk ini berbeda ya. Dan apabila kamu tidak memiliki waktu untuk mengganti makanannya setiap hari, sediakan pet feeder yang otomatis. Ketiga, sikat dan sisir kucing. Kesehatan bulu pada anak kucing merupakan hal yang harus kamu perhatikan, terutama apabila kamu memelihara anak kucing dengan tipe bulu yang panjang. Jika kamu memelihara anak kucing dengan tipe bulu panjang, kamu harus menyisirnya setiap hari. Jadi, pastikan kamu memilih sisir dan sikat yang dikhususkan untuk kucing. Anak kucing memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, maka sediakanlah mainan-mainan yang dapat meningkatkan rasa keaktifan mereka. Tapi hindari mainan-mainan dengan komponen kecil agar tidak tertelan atau termakan oleh mereka. Cara merawat anak kucing berdasarkan usianya. Yang pertama, cara merawat anak kucing yang baru lahir. Untuk anak kucing yang baru lahir, biasanya kebutuhan hidupnya akan dipenuhi oleh induknya sampai usianya 4 minggu. Tugas membersihkan dan memberi makan anak kucing biasanya dilakukan oleh induk kucing. Namun sayangnya ada beberapa induk yang tidak dapat memenuhi tugasnya ini. Saat itulah kamu bertugas untuk menggantikan peran dari induk kucing itu untuk membersihkan anak kucing dan memenuhi kebutuhan makannya. Misalnya dengan memberikannya dot. Salah satu hal penting dalam menjaga anak kucing tetap hidup di beberapa jam pertamanya adalah menjaga mereka tetap hangat. Jika anak kucing kamu memiliki telinga, bibir, ataupun telapak kaki yang dingin, cobalah untuk menghangatkan mereka dengan cara membungkusnya dengan selimut ataupun mendekatkan tubuhnya pada tubuh kamu secara perlahan. Cara merawat anak kucing pada usia 4 minggu. Pada usia 4-5 minggu, biasanya anak kucing akan mulai mengonsumsi makanan padat. Pada rentang usia ini, biasanya induk masih akan menyusui mereka. Namun secara bersamaan, sapih anak kucing ke makanan padat secara bertahap. Cara menyapihnya adalah dengan cara campurkan sedikit makanan kaleng dengan makanan formula kucing dan sajikan di atas sendok makan ataupun piring yang dangkal. Jangan lupa untuk menyediakan air bersih pada mangkuk yang dangkal. Cara merawat anak kucing usia 4-8 minggu. Pada rentang usia ini, biasanya anak kucing akan sudah mulai memakan makanan padat dan makanan kaleng. Dan di saat yang bersamaan, kamu sudah mulai bisa menjadwalkan vaksinasi untuk anak kucing untuk menghindari mereka terinfeksi dari virus-virus yang berbahaya di luar sana. Seperti yang pertama, virus panleukopenia, virus rhinotracheitis, virus calicivirus, dan rabies. Yang terakhir adalah cara merawat anak kucing usia 8-6 bulan. Di rentang usia ini, anak kucing sudah mulai tumbuh beranjak dewasa. Meskipun begitu, mereka tetap memerlukan formulasi makanan kaleng dan kering khusus untuk kitten. Kamu bisa membiasakan kebiasaan seperti memotong kuku, memandikannya, serta membawa anak kucing ke dokter hewan.
Semakin banyak aktivitas yang kamu kenalkan pada anak kucing, maka akan semakin baik. Lakukan kebiasaan ini secara perlahan. Sekian dulu pembahasan dari saya. Apabila kamu memiliki pertanyaan mengenai hewan-hewan kesayangan kalian, kamu bisa meninggalkan pertanyaan tersebut di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bye-bye!